Wak, itu apa tuh, Wak? Coba cek. Itu yang dekat sungai. Coba zoom. Itu yang hitam. Iya. Yeah. Ke bawah lagi. Itu terus. Apa tuh? Apa tuh, Wak? Kayaknya penunggu hutan ini. Serius, Wak? Iya. Yeah. Sebaiknya kita mundur aja, Bang. Ayo, Bang. Itu sarang takur itu, Wak. Kalau enggak luntur mungkin. Coba lihat tuh, Wak. Ini nih, di pohon itu yang berlobang tuh. Iya, yeah, benar. Baru kayaknya. Nih. Sarang takurnya. Iya. Yeah. Gak ada pergerakan ya? Gak ada. Mungkin lagi cari makan keluar. Checkpoint, tapi udah hancur ya. Udah lama kayaknya. Udah lapuk. Tempat hutan. Wah, juga udah jarang. Itu juga sudah berumur banyak sarang takur. Ratusan gitu. Tahun kayaknya. Iya, sarangnya banyak tuh. Banyak lubangnya. Itu. Bisa lihat ya. Ini kayaknya kita harus cari waktu ke sini nih. Lagi ada anaknya gitu. Belum rekam tuh. Oh, ini baru rekam. Ya, lanjut itu sarang takurnya. Adanya di pohon cempedak hutan yang berusia mungkin sudah ratusan tahun. Ada suara di depan. Sepertinya penunggu hutan ini. Itu ular. Itu ular, Wak. Ya? Ular, Wak. Ular ya? Ini nih. Itu tuh. Oh iya. Oh, itu ular
ular tiung. Kami menemukan ular tiung atau ular daun. Oh, ternyata ular lidi. Zoom, enggak, itu ular daun itu. Ini di bawah dia, di bawah. Iya, tahu, udah kelihatan. Zoom, coba zoom. Enggak terkejar. Enggak fokus ya. Enggak fokus. Terlalu jauh ularnya, udah jalan terus deh. Kali ini ada luka setengah matang sebenarnya, tapi udah nggak bisa digunakan. Iya. Yeah. Udah hancur. Sebenarnya bagus kita untuk standby nunggu sambil melihat satwa liar di situ. Sayang, karena di situ ada pohon beringin, teman-teman. Ada pohon beringin. Kalau berbuah mungkin ini lokasinya sangat bagus buat melihat burung ya. Iya. Yeah. Sayang sekali ini nggak bisa dipakai lagi. Kalau ada yang ingin membantu kita untuk memperbaiki ini, bisa hubungin kita. Ingin ikut aktif dalam upaya konservasi ini, ada ini tupai kekes kecil itu tuh di bawah. Ah, itu tuh. Zoom. Sayang sekali. Nah, kalau kita sendirian sebagai komunitas yang mandiri, yang anggotanya hanya 2 orang, pekerjaan ini akan berat. Yeah. Tapi jika ada teman-teman yang ingin ikut berbagi, ingin ikut aktif dalam membantu kami mengedukasi masyarakat ataupun memperbaiki tempat pengamatan ini, akan lebih baik lagi. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak kesempatan kita untuk berbuat lebih baik lagi terhadap lingkungan kita. Sayang sekali ya. Jadi kayaknya hari ini kita gagal untuk melakukan pengamatan di sini. Padahal itu lagi bagus-bagusnya tuh. Kalau kita ke bawah lagi ada sungai, cuman kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan pengamatan karena ini posisinya pas. Ini di atas di bahu bukitnya, sungainya di bawah. Pohon beringinnya ada di pas ke arah mata memandang, harusnya luar biasa. Ini masih bisa diperbaiki nih kayaknya. Masih. Wah, itu apa tuh, Wak? Coba. Itu yang dekat sungai. Coba zoom. Itu yang hitam. Iya. Yeah. Ke bawah lagi. Itu terus. Apa itu? Apa itu, Wak? Kayaknya penunggu hutan ini. Serius, Wak? Iya. Yeah. Wah, kabur. Sebaiknya kita mundur aja, Bang. Ayo, Bang.